Sama tak ijazai, apal, awas kena rap. Si Dina Ali udah diwali besar, rumang tamu terus wiridan kaya kue rapat ya. Wiridannya biasa si Dina Ali. Wiridannya itu satu kalimat. Masyur. Kafani azam an aku nalaka abdan. Sukses ya Ji, untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Ini masyur. Neng kasafi Abdul Hasan Asadili. Gue sedikit monitori Asadili ya, tapi raro karpe, tak terang. Abdul Hasan Asadili gue tahu kasaf. Tahu kasaf, pas di ini ngapal no ayat. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati nama. Terus fakilali. Fakilali kemudian saya diajarkan ketika kasaf. Ya Ali, Abdul Hasan Asadili jenisnya Ali. Ya Ali, waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika yunsika altofahu al-hasan uyudhakiruka af'alaka sayi'ah wa yuksiru indaka dhata shimal wa yukollilu indaka dhata al-yamin hatta ya'dila fika anqusli dhanni billah ila su'il dhanni billah. Sing darani waswas adalah kue ning donya ditektir amin eling-eling kesalahan eling-eling sisi negatif akhirnya kue raiso syukur. Yunsi ka altofahu al-hasanah. Kamu dikasih lupa sama altof-altofnya Allah, sifat latofahnya Allah, sifat rahmahnya Allah. Dan hanya diingatkan sisi-sisi negatif. Misalnya gini, kita sebagai bangsa Indonesia, wah kita ini gak maju kayak Amerika, Eropa. Kita ini mbah-mbah menjadi jajah London, ribnya ini sebiro-biro. Ya orang. Tapi aku ngaji uraiso, mbah-mbah malah rasulat aneh-aneh. Ya orang. Wah aneh-aneh. Boyo wong ra usah ngono. Aku Quran tapi ra lanya, mbah-mbah malah maca Iqra ya iso ora kiraat iso. Jadi intinya sing darani waswas adalah kamu dilupakan sisi-sisi nikmat Allah yang diberikan ke kita. Jadi misalnya kita bojo, aku yo di bojo sayang judes be aku wani. Kira-kira payu rapi. Kecelok Joko tuwa iku isin. Paham ya? Kulo di kota alumni sowan kulon. Gus kula dibujuk te bojo kula wani serabi pirang taun 10 tahun lumayan di status payu rabi. Lah misale kira payu rabi malah darani Joko tuwa. Lho dudu iku isin lho. Joko tuwa isin dudu yo. Isin. Nek bojomu judes terus kok parani kok ejek nang omah. Alhamdulillah kan. Ini di lanangan koyo aku pantes e minggah. Kok cilik meneh kok ning omah masak mbek ngompre yo kok gak katut lanangan iki yo padahal yo ngomprah ngompre. Alhamdulillah. Omong katut lanangan yo tenan, bojoku jebule duwe akal, ngerti nak kuwi. Aku ra iso nafakoi. Katut lanangan. Iya yo kok pinter dene. Pas wis ngono ora usah bocor-bocor. Kok pinter. Yo tetep kok pekat ra apa-apa, tapi wis megat ta pinter ngono paham ya, Pak. Megat apa? Cak pinter. Terus wa yuzakiru ka af'alaka sayyid. Coba misalnya begini, ini rumah tenan. Misalnya saat tadi kan sholat subuh. Alhamdulillah aku mau sholat syukur. Ya wis, alhamdulillah mau sholat syukur. Saya ingin ngenteni sholat syukur. Alhamdulillah. Wah, anaknya aku senang. Jangan sampai kita kemudian aku mau sholat syukur tapi lali ditompok. Saya tak pangani halal tau orang. Aku rekening potongannya kok salah. Berarti kamu lupa nikmat-nikmatnya Allah. Mau dealing no sisi-sisi negatifmu. Iku suwe-suwe akhirnya. Songko kue biasa khusnudan nyaman di Allah menjadi tidak nyaman dengan Allah. Lah iku jenenge waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Bagaimana kula suwun sok ayo bi fadlillah wa bi rahmati fa fi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sampai ing fadli Allah ing rahmati Allah terus kue senang. Apa yang kita dapatkan itu jauh di atas yang mereka dapatkan. Misalnya Amerika itu suge, Donald Trump suge, kemana-mana diantar pesawat, dikawal. Tetap mulia sujud. Sumben kening akhirat itu soal pengiran mbak sujud. Sementara mereka tidak pernah sujud. Artinya apa yang mereka dapatkan jauh di bawah yang kita dapat. Kokwe ditebir sujud. Lah salam, ini donya jelala. Mencari hafal Quran, kiai, kok ndelok fasilitas yang diberikan ke orang-orang kafir, ke wong-wong fasik. Oh ya goblok. Di antara aturan Al-Qur'an la tabuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linafsina. Kiye tenan iku kula. Kula niku sampe saking wedine Pak Pangeran niku angger liwat iki. Ora romae tanggaku piye ora. Apa meneh roh mobile wong. Lho kula sampe nak ndelok TV kok ada acara presiden to menteri kok tak pindah jane.
bukan karena saya itu loyal sama presiden, loyal sama NKRI, loyal sama Pancasila dia loyal. Tapi kalau delok wong kok mulyane ngono dikawal di ngono aku kepeng. Padahal aku wis nikmat sujud, dene nikmat maca Quran. Nek cara Quran jeneng ra oleh. Yo cara ruhin sugih numpak Alphard, aku ra wani delok. Gendut bunder munggah ning Alphard ora wani delok. Kuwatirku kepengin apa? Nak kepengin terus aku ngeluh nikmat yang sementara saya dapat. Kulo lu boten wani tenang. Kulo nggih ditonggo kadal ana sing diomah tinggal. Delok ora. Mergo kulo pancen cara lu Kanjeng Nabi ku nate tonggone ku angon untuk wah gimana Nabi mau ngelirik dok ubi pangeran lah tamut dan aku juga mau bagus sekali buat telok pikir mau kok dunia ini sama nasi aku lagi akhirnya gimana ya saya ke orang munamuni soleh munamuni kiai naro ya mau kok enak jadi bupati bukan lawan ngira tahu duit opo malah kadang sewan bupati jenuh mau enak nopo nopo wonten dari kiai dari lawe dari rezeki ini ibu kudu disolati jenazah sebelumnya mati paham ya musibah ya nopo yang kita dapatkan khairun wa a'dham sangat lebih terhormat. Kita dikasih Allah Quran, dikasih Allah sujud, dikasih Allah beberapa nikmat sing opahe suwar, kok kono mau gaji dhuwit kok ngene. Dadi dhisik ulama iku dunyane wong merem-merem saiki. Kabare piye kabare ing zaman-zaman akhir. Enggak maksudnya kula nak pas waras iso nglakoni. Pokoke pas umat Islam yo nglakoni, nak pas Islam sing umat yo rapati nglakoni paham ya. Tapi ini penting filosofi la tamut dan ainai jaila ma'amat ta'ana si asyar jamil zahrat al-hayati kalau ini cerita gitu. Kalau ini kira keluarga besar Lasem, keluarga besar kan ini mau nak ketemu kiai-kiai itu apa Tuhan dan kalau ini di santri, di umat khawatir kalau ini aduh kok nak ngerti gue enaknya jadi besiku santri ini akib menutup itu lah kok ngeluh aku ngeluh kok piye mau amalahku kayak gini lu cara ruhin Mustafa kok bujurnya ayu terus papa aku yang ramah di bulan kok pentingin lo nesang pemenang bujurnya ayu jadi Quran sampai gitu didik Rasulullah sampai gitu lah tamu dan nak ayin ilah mama ta'ana biya suha jamin sahro tal hayatin jadi aku mau apa yang saya bilang lo nanti tidak ada kakak wakil juga gua anduk ya oleh buka mobil aku yang rapati wadid itu mergo aja sampai kita terus ngeluh gak nyukuri nikmat yang sedang kita dapat bujuk lo termasuk keluarga di gede nak dulang dan sedih kiri lo rapati wan itu dengok aku ya wadi jadi lah itu jenis didiannya Allah subhanahu wa ta'ala aku gak ada konco gus-gus gede aku lagi dulanan mau pendak ketemu urusan elbian ini orang kau yang saya gigi senangannya dulu saat nyukuri terus nak dengan mono enak gus gede apa apa gam. Jadi kau yang nyukuri nikmat yang diberikan ke kita. Kau jadi uang cilik kau enak gus gede tanggung jawab yo gede. Dunia akeh yo hisap ya akeh. Kau istri tertir kiri rati pengaruh. Saya ngapain dihisap apa? Malaikat meres kau itu serang nak apa aneh? Ya jangan sali awang hisap kau hisap kau. Murah apa? Dihisap ilmu nih, orang no ilmu nih. Dihisap solatnya orang berkualitas. Aku ya apa? Tapi nak kue soyan pangeran Gusti, pokoknya kulo soyan dengan status hamba. Fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannah. Hamba tak ijazai, apal, awas kena rapi. Sayyidina Ali udah diwali besar, rumang tamu terus wiridan kaya kue rapat ya. Wiridannya biasa Sayyidina Ali. Wiridannya itu satu kalimat. Masyur. Kafani azam an aku nalaka abdan. Wa kafani fakhron antakuna laka rob antakuna li rob Gusti kula pun tek mulyane wong kok dadi kawulane jenengan jadi Gusti kula teng donya kuwi sentek mulyane wong kok dadi kawulane jenengan lan kula pun tek bangga kula mergo dadi pangeran jeneng dadi wis sak urip-uripe mbok bangga mek napa penge Abdul Qasim Al-Junaidi niku nak wiridan yo ora pati akeh tapi dadi wali besar mok nak wiridan ngeten Gusti, jenengan itu maringi pulau eling jenengan. Capi ani jenengan. Sak pulau itu oleh eling jenengan. Anta akbar wa akbar jenengan. Zat semua holuhur. Kok ngesah mau pulau eling jenengan? Capi ani jenengan. Mestinya jenengan rabu toh pulau. Jadi rabu eling pulau, pulau ya rabu eling jenengan. Umpo dora pentingnya. Maksudnya pulau nu uang rabu penting coro jenengan. Akhirnya apa nangke penting? Terus dua mutton mawon. Tapi nyatanya jenengan nakdir kulo eling. Oh itu luar biasa. Akhirnya kalau wong paling keren
Mergo jenengan eling-eling. Fadkuruni azkur. Malah ana ulama sing mlete, malah ana ulama yo ana mletene, tapi wong ora paham darani sombong. Ana ulama muni ngene. Saya tahu kapan Allah menyebut nama saya. Panjangkane wong ndekne wali gedhe mergo. Masa iya wong kowe ora nabi kok eling. Qala ta'ala fadkuruni azkurkum. Dan sekarang saya ingat Allah, maka pas sekarang ini juga Allah menyebut saya. Mergo fadkuruni azkurkum. Ingatlah ke saya, maka saya akan mengingat. Itulah Pak Lisa, aku happy. Saya itu orang. Saya itu orang rapati sadiliya. Orang di teror. Saya sholat, ramas di ditompok pengirahan. Saya poso, ramas di ditompok pengirahan. Kalau kok cara dikaya ngono. Ah, rasa itu ngaji, yakin, ya, boyong aku. Karena itu tidak semadab dengan saya. Soal ramas di ditompok, Allah. Yang penting dahudu kalian. Cara pula, cara pula tenan, yakin. Kalau kok dikandani malaikat roke patit, sing nukang. Tukang nulis sholat pula. Hak sholatnya merah ditompo pengiran. Tapi ono gak tulisanin aku sujud. Ono ya sih cukup. Sementara aku dati kamu lo sujud ya cukup. Jangan kerja. Sementing tulis loh ya aku sujud. Ya ono tulisannya gak masalah. Sementing gak masalah. Sementing aku ditulis kamu lo sing sungkeman nih. Pengiran gak masalah. Paham ya? Wes pincang-pincang lah. Wes gesot-gesot lah. Sementing menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Siru ilawah urjan wa makasih. Ya sepenak. Oh saya juga geman ya, kalau ingin sholat sempurna. Ya segini-gini, wah ya maju gini. Ya soal kepengen dadani ya dadani. Murai-rai gini ya dadani. Ya berapa tenangan, biasa wah. Kenapa? Biasa wah. Kenapa? Malah ada wali yang kewajuh. Wali itu ada kajuh ini. Tapi wali bener. Soal ini kajing Nabi. Iku dek nih ramadha sholawat, ramadha ritual. Mau ingin-ingin itu. Gusti, kalau ngertes nak jenengan itu kekasih kajing Nabi Muhammad. Nak kulo jenengan dosa ni kulo jenengan sepuro surah habibuka kekasih jenengan semua pergi umatnya jenengan sepuro gue balik kembali ya Allah jenengan kulo bersaksi nak niki kekasih jenengan dan kulo bersaksi niki sangat mencintai umatnya berarti seneng nak umatnya jenengan sepuro dosa ni lah nak jenengan sepuro dosa kulo surah habibuka mesti kekasih jenengan semua tapi nak jenengan ranya sepuro dosa kulo surah aduhuka musuh jenengan seneng gue ikut setan. Lah jenengan nek penyenengno kekasih napa jenengan musuhe. Lah iku langsung ngipi ketemu pengira dua sapa wis dus ati sepuro. Donga kok teror. Dadi kayane. Dadi kapan ya sekali-kali nek bar salat. Gusti, nek nganti salat kula mboten jenengan tompo. Sing seneng ku setan, Gusti. Tapi aja tiru nek kira wali aja tiru. Lah nek aku niru oleh. Kelase wis wali mboran aku wis kelase iki aja niru. Lho kula tenan, kula niku korban sinau kitab-kitab wali. Kula niku yo nate rontok rapati bener, tapi ditompo pengen. Nggih ora oleh niku. Kula niku nate pas tawaf teng Ka'bah, niku pas wusul. Ndonga yo ora wani-wani tenan. Korban, korban daftar wali yo repot, mulane ki ora usah dadi wali, wali murid. Kula lah wali murid, kula di anak wedok supaya. Jadi hikam itu berkali-kali. Aku radungan yang pangeran. Orang dungan aku menunjukkan aku. Tapi aku dungan terus kumpulan balik. Aku itu raiso. Jadi hikam sekarang hikam. Wa kefai innama yunab bahuman yajuzu alihil ikhfad. Yang kena dealing itu mungkin lah. Itu ngurah lah. Jadi aku pas tawaf ini. Tawaf pertama aku sedungan. Bareng kedua aku tak balik ini raiso. Raiso. Ayo balik ini. Kalau yang ngurungok no lali. Yang ngurungok no jahit. Kebulan. Toro hikam, innama yunabahu man yajuzu alil ikhfal. Sing kena dielingno sing mungkin. Lali wong pikir ora tau lali kok amene duwe eling. Tapi aja terus donga, ya Allah kayak kemarin duwe yo ngene. Terus ya berarti kayak sik ngelingno aku cangkem elek, malah ora usah ngono. Tapi artinya apa? Ada orang-orang yang memang ngusul seperti itu kan kayak Nabi Ibrahim. Beliau donga yo bolak-balik karena donga itu bukti ubudiyah. Paham apa? Gak donga yo bolak-balik. Mergo yo isi, wong pangeran pirsa kok tak terang. Pangeran Pirsa kota masyhur. Ketika beliau dilempar di api, Jibril itu teko. Alaka hajah, apa kamu punya kebutuhan? Jadi Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, kalau ke kamu ya enggak. Terus jadi Jibril sapi, enggak maksudnya enggak ke saya. Tapi butuh apa ning Allah tak sampai no. Hasbi min su'ali ilmu ning Allah. Ora usah kowe apa wis pirsa aneh-aneh wae. Piye iki? Lah nek Allah ora usah kowe wis besok lah, apa kita di panitia aja. Kewani ngono ora Jibril. Ah, tekak nak gue.
serah kasih. Laman jadi malah di pulau Sulawesi. Pokoknya Allah mau apa? Fasjudu lillahi wa aqmilu. Allah mau dawuh kowe kon sujud. Ora ana ning Al-Qur'an fasjudu lillahi wa aqmilu fi sujud. Wis ra ono. Pokoke agar sujud ya jos ngono wae. Kok repot. Kok menak nganti ngecap gadu tambah. Nak tenang to yo. Tapi ora ukuran, ukuran iki tampo. Tapi mbok mau ra ditampo lah sujud wis bukti. Kira usah memaksakan diri ditampo. Insyaallah rahmat Allah sing luas. Sepurane sing luas insya Allah mesti nampa. Kejo geman membayangkan Allah ra nampa. Mergo Allah ngendikan ana ibadoni adibi. Mulane bener hikam mau. Kowe nyongkok Allah ra nampa berarti ke nyifati Allah wis dengan sifat suudzon. Paham ya? Jadi kamu segala negatif kamu diingatkan supaya kamu ra husnudzon ning Allah Subhanahu wa taala. Berarti ke ngalami min syarril waswasil khannas wa allazi yuwaswisu fi suduridas minal jinnati. Saya punya hadis yang saya ingat-ingat betul. Ada orang melarat. Melarat itu dini sandal, sandal ini padang pasir, padang pasir. Sandalnya kok karet, welik pol, kok ban aja orang Indonesia. Soan kajian itu. Ya Rasulullah, sekolah ini kan nopo. Ya kok sing syukur. Kita syukuri nopo. Kabeh wong di dunia kalau buatan. Kabeh wong ini dunia. Dari kajian itu lapa ada lu. Kue di sandal gagal. Umum mau ke benar di popo sandal tak pek. Ampun Nabi mungkin panas, nah iya gue berarti cek di popo. Terus kayak syukur mergo di sandal, gue bisa aja nabi siap. Kira ketemu sama dia, alhamdulillah duwe sandal. Kira ketemu lagi, mereka alhamdulillah duwe sandal. Jadi di sini loh apa dilatih syukur Nabi, kaya. Saya itu orang, gue ngelali nek mati. Belum lo ngani saya gue, kecelok kayak gede, gue ngani di buju gue. Alhamdulillah dia bisa mangan rotan, saya urut, saya bisa syukur. Anak kulon, kulon betul sombong ini kulon cerita tak hadis. Anak kulon, ini kulon duit kulon kok di atas 200 ribu. Ini kulon betul mana? Nanti kalau bapak dari Jogja, saya minta uang 200. Mereka ini tak didik sederhana. Anak kulon tak didik sederhana. Kulon yang nanti di Jogja ini sering ngepis, nanti saat ini. Kulon tak didik, udah budi. Anak kulon itu terasi gitu, biasa. Gak kan ada. Ojo geman anak itu dilatih misalnya, enak ya dari ini, akhirnya agak ngongkong gampang. Enak itu di dia ini jadi di daerah. Oh juga enggak. Karena nikmat ini akan hilang dan semu. Latih nikmat juga baik kebenaran. Misalnya kalau mulang itu alhamdulillah bisa nyari atau hukumnya. Oh, tak perlu bagi baik santri aja. Gue biasa mengkonversi nikmat ambek makhluk. Santri aja yo makhluk. Pengaruh yo makhluk. Makhluk lah yunu angka minawah ini apa? Saya agak ada gunanya yang ngarepe pengeran. Sing ada gunanya kita semua dipertemukan oleh hak. Yaitu muji-muji Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim nganti dadi Khalilur Rahman kita cerita. Iku ora perkara ibadah itu khusyuk nemen ora. Sakarwan Nabi Ibrahim khusyuk kok nate sujud. Pas sujud wek pangeran nangis. Nangis terus takoki pangeran, "Kenapa Ibrahim kamu nangis?" Innahu la yahzun. Kulo cek apal tekit. Innahu la yahzununi alla arafil ardi ahad dan ghairi ya'buduka. Kulo nangis si jenengan, Gusti. Jenengan lu zat sing begitu penting, tapi sing nyembah jenengan namung kulo. Mestinya jenengan itu sentral, pusat dari perhatian semua makhluk. Tapi teng Palestina sing nyembah jenengan namung kulo-kulo niku nangis. Wong zat api aneh ngono kok sing merhatekno mung kulo. Sama saya mulang Quran, mulang tafsir, ilmu sebaik ini kok sing roh aku. Makanya tak sebar, tak ajar. Ya iku jenenge wong sing parek pengiran. Kabeh iku kompensasine namung kalian Allah Subhanahu wa taala. Pangeran wis pangeran ku tau ditangisi Nabi Ibrahim jenengan pangeran kok dibarno wis sepundi mestine jenengan diperhatekno tapi sing merhatekno jenengan namung kula nuwang sakire dari pangeran yo sing nek tak gaekno malaikat sing baturi ke sujud Nabi Dawud ngene yo wis nak ngono ke tak baturi gunung tak baturi manuk kowe ora malah seneng sujud dhewean koyo gak apa-apa jadi kita ini egois mlane salat ku disunatno jamaah. Wong kene nak dibojo ayu kepengin nganggur wong ngakoni nak bojomu ayu. Kowe nak duwe mobil mewah wae kepengin nganggur wong ngakoni nak mobil mewah. Kowe nak di karir wae wong kon ngakoni nak di karir. Lho saiki pangeran sudah paling penting. Mestinya kita juga ingin semua orang ngakui nak beliau apa dia itu pangeran. Lah nek di salatno sunat jamaah ben bareng-bareng ngakoni dat sing dijak. Lah nek kabeh ilmu wajib diulang. Mergo kita menyampaikan ke alam ini bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ilmu harus dimaklumatkan. Paham ya? Melalui wajib tabligh, wajib nyampe.